Persiapan tarik penuh. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buang napas panjang. Oke, good. Semangat. Repetisi keempat, terakhir. Oke, kita akan mulai ritme cepat dengan semangat. 3, 2, 1, tarik. 2, tarik. 2, tarik. 2, tarik. 2, tarik. Semangat. 2, tarik. 2, tarik. 2, tarik. 2, semangat. Tarik. 2, tarik. 2, tarik. Ayo. 2, fokus. Tarik. 2, tarik. 2, tarik. 2, tarik. Semangat. 2, tarik. 2, tarik. 2, bentar lagi. Tarik. 2, tarik. 2, tarik. 2, tarik penuh. Lepaskan. Tahan kosong. Nikmati. Enjoy, relax. Boleh goyang-goyang dikit. Senang, gembira, sukacita. Enjoy. Kaki boleh goyang-goyang dikit. Kepala boleh goyang-goyang dikit. Sambil tahan napas. Nikmati dengan senang, gembira. Tahan dulu. Nikmati saja. Rasanya nikmat sekali. Tahan, pasti bisa. Percaya pada diri sendiri. Kasih trust ke badan kita. Yakin bisa. Sepuluh detik lagi, pasti bisa. Nikmati. Persiapan, tarik penuh. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buang napas panjang. Oke, good. Semangat. More businesses are determined and always planning their next. Tadi kalau sempat melihat ya, tapi saya rekam, saya turun sampai 48 ya, jadi cukup rendah. Namanya terapi hipoksia ya. Apa gunanya hipoksia? Simak modul rekaman workshop 3 atau ketik aja terapi hipoksia Jarod ya. Sekarang udah 96 kembali ya, tanpa tarik 98 ya. Kalau saya tarik, ya cepat kembali ke 100. Tapi tadi sempat turun sampai di 48. Kadang-kadang oksimeter saya mati.
alat saya ini kalau di bawah 30 dia mati. Tak biar bukan mati tapi angkanya hilang yang atas, yang oximeter jadi kosong ya. Tadi di bawah 30. Nah, kita tunggu sebentar, dia naik dong 40 gitu ya. Nah, itu tarik buang kembali ke 100 nggak masalah. Tapi memang ini permainan yang berbahaya. Karena hipoksia itu berbahaya. Kalau orang hipoksia itu berarti terus-menerus dia hipoksia. Tapi ini terapi hipoksia ya. Apa gunanya terapi hipoksia? Ya simak ya. Kalau udah bisa di bawah 80 udah bagus, udah sebagai terapi hipoksia. Bahkan di bawah 92. Biasanya kalau 4 rate itu sekitar 80, bisa 70, bisa 60, ya sekitar 70 aja udah bagus, ya. Kalau mau lebih rendah lagi, ya buangnya lebih banyak. Wah, buang habis. Tahan, ya. Nah, kalau sudah sering latihan, sudah setahun, 2 tahun, bahkan 4 tahun, 3 bulan ke atas saja, udah boleh buang banyak-banyak. Karena kalau nggak, ntar 90 detik masih 90. Tahan 70 detik masih 100, ya. Jadi buang lebih banyak supaya justru turun, ya. Turun sampai 77 nggak masalah. Kepala, kenapa kepala pusing? Ya kurang oksigen gimana nggak pusing? Ya, Anda belum pernah hipoksia, mungkin 90 aja udah pusing. Di rumah sakit itu batas aman 92. Kalau Anda di rumah sakit, lagi sakit, itu di ICU, itu kalau bunyi didit, suster datang, kok sama 92, pasang tabung oksigen. Jadi kalau orang, tapi bahaya itu karena kalau orang sakit itu 92 terus, kita turun hanya sebentar. Nah, manfaatnya sih ajaib. Apa manfaatnya? Kita nggak jelaskan karena sudah dijelaskan dalam rekaman workshop Wim Hof ya. Jadi silakan disimak saja. Terapi hipoksia dari berapa kali? Wim Hof mengajarkan 2 kali ya. Kalau lebih ya tentu harus diimbangi dengan yang lain, misalnya apa? Water breathing. Jadi kalau Wim Hof ngajarin 2 kali aja sehari. Bukan satu sehari sekali aja untuk maintain kesehatan ya, untuk kesembuhan sehari 2 kali. Tapi nggak boleh hanya Wim Hof ya. Kalau hanya Wim Hof dalam jangka panjang itu berapa? Lebih sebulan itu termasuk jangka panjang. Nanti malah denyut jantungnya jadi nggak teratur. Ya, karena Wim Hof sendiri tidak mengajarkan hanya ini. Wim Hof mengajarkan breathing teknik yang disebut Wim Hof 2, mind focus, itu kayak MBSR, MBCT. Ya. Mind focus itu 1 bulan 1 juta bayarnya. 1 juta, 1.000 dolar 10 juta. Saya belajar olah nafas itu 1 modul 1 juta, 1 modul 1 juta, 1 modul juga yang 500 ribu. Udah habis berapa puluh juta ya. Saya ajarkan Anda gratis. Anda simak aja yang penting kalau mau sembuh ya. Kenapa saya bilang mau sembuh? Bisa sembuh, mau apa tidak kan masalahnya begitu. Jangan menikmati sakitnya ya, sakit lebih enak nih, nggak usah kerja segala macam ya, dalam hati dalam bawah sadarnya begitu. Walaupun ngomongnya mau sembuh. Nah, itu yang berbahaya ya. Masuk modul 15 supaya hal-hal seperti ini dibongkar ya. Modul inner healing, modul soul healing 15 itu lebih banyak ngurusin alam bawah sadarnya. Karena juga di situ menjadi akar masalah ya. Oke, selamat pagi, sampai jumpa besok pagi. Nanti malam ya, nanti malam kita ada Zoom dan ada 88 ya.